kalau dia pokoknya intinya kamu mau bantuin aku nggak membuat si Sobri jerah? Ya udah deh, tapi cuman buat si Sobri itu jerah ya. Ya, oke. Amalia, Amalia. Sebentar Amalia. Apa? Nih, Amalia dapat titipan paket. Nih. Wadah. Oh, itu paket dari Babe Jukernya saya. Ya Pak Sri Kitty. Tadi katanya dah ini paket dari anak buahnya Babe Yuki. Tapi ngomong-ngomong Amalia kok bisa dapat paket begini? Tadi tuh Amalia nelpon Babe kayak gini. Halo halo kring kring ada di sana. Pakai handphonenya Ustazah Uria. Iya ternyata paketnya udah nyampe. Iya cepet banget. Ya kalau boleh tahu saya ya isinya apa sih emang? Maklum. Kalau saya biasa dapat paket juga paket sembako, itu juga kalau lebaran doang. Aduh, kasihan deh Pak Sri Kitty. Beda, makasih ya Pak Sri Kitty. Ya, kan main bocah seneng banget kalau dapat begituan mah. Ini kita balik lagi ke pos. Ustadz Musa. Iya, ada apa Ustadz Aulia? Ustadz, itu bajunya. Bagus ya, saya ceritain. Memang banyak yang nanya. Kok Ustadz Musa bajunya bagus banget? Nih saya jelasin, ini berasal dari Siberia Selatan. Dari Ulet Sutra, Bangkok. Jadi ini kainnya tuh polyester pilihan yang terbaik di kelasnya. Ini saya dapat dari kakek saya, dia punya kakek lagi, kakek saya punya kakek. Jadi ini baju kakek. Bagus ya? Iya bagus, tapi bajunya bolong Ustadz. Ulala, kok lucu banget sih Ustazah. Ya emang harus bolong. Kalau nggak bolong saya nggak bisa masukin tangan saya. Ya kan? Ini kan karena bolong, kan dia masuk. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz Ridwan. Ada apa ini? Bajunya Ustadz Musa bolong. Ini kalau nggak bolong masuk kita kan lewat mana ya? Itu di belakang. Di belakang? Mau ada siapa sih di belakang? Astagfirullahaladzim Ustadz. Kenapa istighfar? Baju Ustadz bolong belakangnya. Bolong karena gosong abis kena setrika. Di mana tempatnya? Di belakang. Di belakang. Coba tangan Ustadz ke belakang. Nah. Ini emang baju model terbaru ya. Jadi baju ini disebutin baju idem. Idem? Iya. Idem apa tuh Ustaz? Ih, adem. Jadi kalau kena angin, syup masuk melalui paru-paru ke sini, adem seluruh tubuh. Jadi saya enggak perlu kipas angin lagi. Okay. Kalau lebih seperti itu. Bagus kan? Iya, bagus. Iya kan? Ya udah kalau gitu Ustaz, saya pamit dulu ya. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, iya. Ustaz, kok bisa bolong gitu? Saya enggak tahu kok bisa bolong gitu. Ustaz, saya enggak tahu. Ulala. Cepetan. Stop. Kenapa? Aduh, sekarang kita mau ke mana? Pasti Ustadz Musa masih nyariin kita. Mending kita ngumpet di kamar aja. Gimana? Ya. Enggak. Aku enggak mau ngumpet di situ lagi. Karena kalau Pak Ustadz Musa datang, itu pasti kita nggak bakal bisa lari lagi deh. Tahu Sob, mending kita ngumpet di luar aja kayak begini. Trio Bemo. Tapi ngumpet di mana dong? Di mana sih kalian? Aku deh, ya aku jadi pembunuhan aja deh. Nggak tahu, ketangkep aja deh. Hei, awas pokoknya kalau ketangkep ya, hah? Trio Bemo, tahu jawab dong. Mana ya Trio Bemo ya? Hah? Harusnya mereka ke sekitar sini nih. Ini kebangetan banget nih anak-anak nih. Ulala. Wow, kok di sini ada patung ya? Padahal kan di rumah, di pekarangan, di halaman seorang muslim itu nggak boleh naruh patung. Nanti malaikat nggak mau masuk, nggak dapat berkahnya. Tapi kayaknya patung-patung ini udah nggak asing lagi deh. Sekarang Ustadz Musa mau tes patungnya terbuat dari apa nih? Tanah liat kah? Batu? Atau karet polikarbonat? Bayangin dulu deh, dari apa nih ya bahannya?
Ini kayaknya bahan-bahan karet deh. Hidungnya asli apa buatan ya? Hidungnya bagus juga. Alhamdulillah. Ya arhamukallah. Jadikum Allah wa yusri balakum. Amin. Amin. Ngumpet lagi. Gak ada yang bantuin. Iya. Aduh, apa ya itu? Buka dong. Wah. Nih. Ada. Waduh. Bang Beju ke Herneng Sai. Itu ngirimin trompet buat kita. Aduh, kasih banyak. Makasih banyak proses. Iya. Pastinya tuh kalau ada trompet, kita tuh kalau di pesantren tuh gak bakal bosen. Coba dong, tiup. Aku coba ya. Aku boleh. Gimana sih, Ustaz? Aduh. Aku nakut. Aduh. Sana dikit. Aku keimpit, tau gak? Itu mana sungguh. Jangan. Ini jangan disatuin muka kompor. Aduh. Suara apaan tuh? Itu suara apa ya? Aku dengar suara ini, aku keingetan. Apa kata Ustaz Muhtar deh? Yang mana sob? Salah satu tanda kiamat adalah ditiupnya trompet sangkakala. Coba kita lihat. Nah, anakku sekalian, salah satu peristiwa yang terjadi di hari kiamat yang sangat dahsyat adalah ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Trompet sangkakala. Kiamat! Aku punya ide nih. Mendingan daripada kita tiup trompetnya di sini-sini aja, kita duduk-duduk aja. Mendingan itu kita tiup trompet sambil keliling-keliling pesantren ini. Yaudah yuk. Aku harus balas dendam sama si Sobri. Kal, kan kamu tahu balas dendam itu nggak baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian bermarah-marahan, janganlah kalian dengki, dan janganlah kalian acuh tak acuh satu sama lain. Tetapi jadilah kalian semua bersaudara. Dan Islam melarang umatnya saling bermusuh-musuhan lebih dari 3 hari kal. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dot, ini bukan balas dendam Dot. Kita harus kasih pelajaran si Sobri biar dia insaf dan gak jahilin teman-teman yang lain. Itu sama aja kal. Kalau dia, pokoknya intinya kamu mau bantuin aku gak membuat si Sobri jerah? Ya udah deh. Tapi cuman buat si Sobri itu jerah, ya? Ya, yeah, oke. Okay. Anak-anak, udah Neng. Ya emang begini dah kerjaan Positi. Tiap hari di dapur, kagak ada rapi-rapinya. Udah, Positi jangan disedihin begitu. Bukan kayak gitu yang Positi. Sedihnya karena apa? Kita nangis karena bawang. Ya, halo Neng. Positi kata sedih karena pekerjaan Positi. Udah, Positi. Biarin aja. Namanya juga baru belajar. Positi, kita ke kamar dulu yuk. Iya, iya dah. Waalaikumsalam. Ya Allah.
miris bawang, udah kayak kecolok pisau. Sedih banget dah. Nangis kayak orang nggak kebagian durian lagi. Gila, bawang air sampai mancrot amat sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta kopi dong, Pak. Ustadz, itu muka ngapa jadi mencong begitu sih? Bukan mencong, hancur. Enak aja, Pak De. Gimana saya nggak menyon? Gimana saya nggak kesel? Saya nggak pusing? Lihat nih, nih. Masya Allah. Ya Allah, Pak Ustadz. Itu bolong sampai gede kayak gitu, emang apa? Gara-gara kelakuan Trio Bemo nih. Trio Bemo. Positif bisa ngakalin nggak? Kira-kira baju kokosnya diapain gitu supaya bagus lagi? Tenang, Pak Ustadz. Jangan pakai sedun. Sedih. Sini, saya lihat ya. Diam ya, botoh. Gampang ini, Pak Ustadz. Gampang. Tinggal dilem biru. Apa tuh? Dilempar ganti yang baru. Jangan dong, itu kan masih bagus, cuma bolong doang, diakalin gimana gitu. Tumben udah pada tidur. Pelajaran. Ulala. Kok ada suara berisik di kamarnya Indra ya? Wah, pasti ada apa-apa di kamar Indra nih. Tapi saya ke kamarnya Indra dulu, apa ke kamar Haikal dulu ya? Dua-duanya sama penting nih. Ah, hitung jari aja deh. Kamar Indra, kamar Haikal. Kamar Indra, kamar Haikal, kamar Indra, kamar Haikal. Cek dulu, apaan dulu? Aduh, siapa tuh? Aduh.
Kal, kal, kal. Aduh, Ustadz Musa, Dede ketemu sama kan? Cepet, cepet. Pura-pura tidur, Dut. Matiin lampu, Kal. Matiin lampunya. Cepetan. Ah, sama kamu. Kalau kelihatan Ustadz Aulia, teng sini. Kayaknya aman. Jadi saya kemana dulu ya? Kamar Indra? Apa kamar Haikal? Ulah, ngapain dipikirin sih? Kan sebelum ke kamar Indra lewati kamar Haikal dulu. Ya udah kamar Haikal dulu aja. Assalamualaikum. Gak usah pura-pura tidur. Tadi waktu di luar Ustadz lihat lampu yang nyala tiba-tiba mati. Berarti baru dimatiin. Berarti kalian baru tidur. Dodot. Dodot. Bangun, Dodot. Suara kayak balon kempes. Mau bangun atau enggak? Oke. Kalau kamu enggak mau bangun, Ustadz Musa yang mulia dan santun akan membangunkan kamu dengan cara Ustadz sendiri. Ulala. Bangun? Bangun enggak? Ya, Musa. Bangun, bangun. Bangun. Udah, kamu nyalain lampunya. Haikal, mau bangun sendiri? Apa mau dikelitikin kakinya kayak Dodot? Hah? Ayo, udah kelitikin nih. Ya, Ustadz. Astagfirullahaladzim. Allah, wabar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ustadz, gak apa-apa, Ustadz? Gak apa-apa gimana? Nabrak kencang begitu? Aduh. Astagfirullahaladzim. Haikal! Itu apaan pakai jubah-jubah gitu? Hah? Lepas jubahnya, lepas! Ya Ustadz. Pokoknya siniin. Musik Haji Naim nih. Kalian ini kebangetan ya? Hah? Oke. Karena kalian belum tidur sampai jam segini, terus kalian bikin ulah lagi, pakai baju-baju kayak gini, dan kalian udah ngerjain Ustadz Musa yang mulia dan santun ini sampai kejeduk, maka dari itu kalian akan Ustadz Musa berikan hukuman berupa skot jam 10 kali. Ustadz, gak bisa ditawar, Ustadz. Oh, mau ditawar? Ya bisa dong. Apa sih gak bisa ditawar? Ya udah 10 kali ditawar jadi 20 kali ya. Cepat 10 kali skot jam, langsung sekarang juga. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup ya. Cukup itu. Sekarang kalian udah lepas bajunya itu, Haikal. Kemudian kalian tidur lagi. Jangan macem-macem lagi. Fahim tum? Fahim, Ustaz. Sebentar. Kamu kok tidur di sini? Yang tidur di sini kan harusnya Sobri. Sobri kemana? Gak tahu, Ustaz. Ulala. Pasti dia tidur di kamar Indra. Yaudah kalau gitu kalian tidur cepetan. Ada aja. Aduh, Sobri, kamu ngapain sih dibawa kolong kasur? Mending kamu keluar deh. Iya, Sobri. Kan gak dia main petak umpet. Kalau kamu main petak umpet, mending ngajak aku. Lukman nih jagonya. Siapa juga yang main petak umpet? Lupa. Kayak ada yang mau pusing deh. Dari mana ya asalnya ya? Iya, nih siapa sih yang apa? Nih, di antara kalian berdua deh. Ada yang apa? Nggak mungkin, ini antara kalian berdua nih. Kamu ya? Mungkin kamu nih. Kamu nih, atau Sobri nih. Bukan. Itu pasti kamu. Pasti kamu. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Kamu-kamu apa nih? Kamu-kamu apa? Ada apa? Ada apa? Hah? Itu, Pak Ustadz. Si Sobri, Pak Ustadz. Sobri? Gimana? Mukul ngasar, Pak Ustadz. Ulala. Ngapain Sobri di situ kayak kura-kura mau bertelur? Astagfirullahaladzim. Ngapain di situ? Keluar cepetan. Nggak mau, Ustadz. Saya takut. Keluar cepetan. Cepetan. Ya, Ustadz. Ya. Cepet. Sakit ya? Itu sakitnya sih biasa, malunya luar biasa. Bantuin. Ya ampun. Haikal,
Ngapain sih ngumpet di situ? Ini Ustaz, saya takut saya didatengin Ustaz. Ulalah, didatengin apa? Hah? Debt collector, tukang PLN, tukang air, RT, RW, camat, lurahan, presiden, menteri, didatengin apaan? Datengin malaikat maut. Astagfirullahaladzim. Malaikat maut. Maut. Ulala, enggak itu. Enggak ada malaikat maut itu semua. Itu kerjaannya Haikal. Hah? Ulangnya Haikal? Wah, kompak amat kayak supporter bola. Iya, Ustadz udah negor dia. Kalian gak perlu khawatir lagi. Sekarang kalian mendingan tidur aja. Gih. Jadi anak tuh jangan nakal-nakal. Aduh, gak jelas banget sih ini. Ulala. Ke taman mini pulang sekolah. Cakup. Ini pasti nih, Haikal selalu bikin masalah. Ustadz, bukan Ustadz, ini sendal saya. Sendal saya dipaku, Ustadz. Hah? Dipaku? Dipaku, Ustadz. Alasan aja kamu udah. Ya Allah, Ustadz. Kamu kan kalah banyak. Tuh, nih, lihat tuh. Tuh. Bisa lihat lagi. Suruh tidur tawa-tawa. Abis nonton lawak. Kenapa sih tawa-tawa begitu? Udah, sekarang mendingan kalian tidur supaya besok pagi mau sholat subuh gak susah dibangunin. Fahim tum? Fahim. Kalau gitu, Ustadz pamit ya. Iya, Ustadz. Ini bau apaan ya? Selain baunya pesinya kuat, juga perih kena mata. Pada nyium gak? Nah, saya tadi Pak Ustadz. Kayak tadi ada yang bau pesing, Pak Ustadz. Saya nyium tadi, bau aja Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz. Ketika Sobri belum ada, itu biasa aja Pak Ustadz. Iya. Tapi pas ada Sobri, Ulala. Pas ada Sobri? Hah? Kok aku? Enggak Ustadz, bukan saya. Saya gak ngumpul. Coba sini. Bener nih. Coba sini. Ustaz mau lihat santun, mau lihat ininya. Jangan ditarik. Ustaz jangan dibuka. Lihat, lihat sini, lihat. Ya Allah, Ustaz. Selimutnya. Ih, bau banget sih. Kamu ngompol ya? Enggak Ustaz. Coba geser, geser. Geser. Sini. Wah. Rembes. Bahasa bantu. Itu apa namanya, ha? Onderdil bocor. Apalagi namanya kalau bukan ngompol? Pipis di celana. Udah tahu pipis. Gimana sih? Kenapa kamu bisa ngompol? Malah saya takut, Ustaz. Takut banget.
waktu itu saya ketemu malaikat. Malaikat maut. Makanya saya takut, Ustaz. Saking takutnya, kayaknya mau ngumpul. Ya. Astagfirullahaladzim. Ini kamu tuh yang ngumpul. Ngantus sambo pusing.